Sabella adalah kisah cinta dua dunia. Hai, saya Sako dari Indonesia, bukan emisor. Piwit. Ha, macam mana? Sama tak suara dan wajah individu bernama Sakabani ini yang dikatakan mirip seperti penyanyi legenda Amy Search? Sakabani yang berasal dari Indonesia ini tular di media sosial apabila wajahnya dikatakan sama seperti Amy Search. Sampaikan ada yang minta bergambar tau sebab menyangkakan Sakabani merupakan Amy Search. Fuh, seriuslah. Sebelum tu, jomlah kita kena kenal dengan lelaki berasal Palembang. Nama saya ni Sakabani Hadia kan, umur sekitar 42 lah, dari Palembang, Sumatera. Dah, sekarang kan baru ini pulang dari merantau, jadi kerjanya di kampung. Kamu tahu tak yang kamu tular di media sosial, khususnya di Facebook, ramai yang mengatakan kamu mukanya seperti Amy Search? Adalah, merasa lah sedikit, sedikit tapi sekitar 20%-an kali. Tapi banyak yang bilang mirip, tapi aku ngerasa kurang lah. Kalau di kampung semuanya bilang gitu. Kalau di Jakarta dulu, dia pernah juga di Jakarta, di Bali juga bilang kayak ini rock Malaya katanya. Ini rocker dari Malaysia kan, padahal aku dari Indonesia. Itu yang bilang itu orang Jepun, bukan orang Indonesia, bukan kan? Bila kamu sedar yang muka kamu ni sama macam Emisa? 5 tahun yang lalu waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta kan temanku bilang tuh. Memang minat betul ke dengan Emisus ke macam mana? Atau dari sekolah kan, dari Emisus ya idola, idola juga. Kalau macam kamu cakap, kamu idolakan Emisus kan. Pernah tak berjumpa yeah. dengan dia? Ataupun teringin tak nak berjumpa dengan dia? Teringin bersilpi berdua gitu. Antara lagu Emisus, mana yang you paling minat? Sabella yang paling di karakter minat. Soalnya dari kecil tuh hafal lagu Sabella tuh. Jadi senang dengarnya. Lagu lain kurang. Boleh nyanyi sikit tak? Kita nak dengar. Sabella adalah kisah cinta dua dunia. Kamu ada darah aliran muzik ke macam mana dalam diri kamu? Tak ada darah jiwa musik. Tapi senangnya main gitar. Gitar nyanyi-nyanyi senang. So macam kamu sendiri memang minat rock ke macam mana? Wow, minat rock. Rock sampai punah. Rock sampai mati, artinya sampai punah tuh. Teringin tak nak berjumpa dengan Amy Search, berjumpa bersalam ke, bergambar ke, kalau di, kalau diberi peluang? Siapa tak kepengen jumpa dengan itu legend itu. Kan Amy kan legend, setiap orang tuh pengen jumpa sama Amy Search tuh. Apalagi kita kan, anak desa, anak kampung, pengen juga sih. Mungkin Bang Amy Search tak mau kali jumpa. Macam mana kamu melihat penerimaan kamu di media sosial selain daripada orang yang memuji kamu? Ada tak yang mungkin mengecam? Sebab rasanya ada juga kan yang mengecam kamu kan? Banyak banget yang kecam, tapi itulah. Masa bodoh aja lah, nggak aku dengar, nggak aku balas lah. Makin kita benci juga, dia juga tambah makin banyak. Jadi biarin saja, tak ku ini tak dihiraukan lah. Kalau di kita balas, ininya makin banyak. Ya, makin banyak kecaman, jadi terserah orang lah. Mau bilang apa kek, mau kecam kek, tuh nggak masalah begitu. Okey Saka, antara kecaman yang kamu rasa terkesan sekali, apa benda Saka yang mereka lemparkan terhadap kamu? Yang paling terkesan tuh bilang, akunya ini Amy. Misalnya copeh. Ada tak mungkin peminat-peminat Amy Search yang serang kamu? Mungkin mereka tak puas hati kamu nak tiru gaya dia ke macam mana ke? Banyak peminat Amy Search. Katanya ini akunya merusak reputasi Amy Search. Waduh, saya bilang kan saya bukan merusak reputasi Amy Search. Saya kan cuma Amy Search masih idola gua juga gitu. Bukannya ini, bukannya mau rusak jadi ya. Muka gua asli juga. Enggak, bukannya operasi gitu. Tak kira kawan aja lah. So, ada ingin. Tak plan nak datang ke Malaysia dan berjumpa dengan dia ya, dalam tahun ni? Bisa lah, tahun baru ya. Tahun baru 2024. Lah mungkin aku datang ke Malaysia. Aku datang Malaysia lagi, udah rindu di Malaysia. Baru sekali jalan-jalan kan dulu waktu itu akunya belum viral, orangnya belum tahu, tapi kan udah banyak yang ini perempuan-perempuan sana tuh udah banyak yang senyum-senyum tuh lihat-lihat kita tuh, lihat ini apa siapa gitu tuh. Ada tak yang bergambar dengan kamu? Aduh itu, tapi ini perempuan dari di Johor. Ya ada, minta foto. Katanya pernah juga dikiranya itu artis, padahal juga bukan dari Indonesia, bukan artis juga. Oh, Paci, dari Indonesia, aku bukan dari Malaysia. Pak, di Johor, itu banyak yang tahu di Johor. Ini kan aku di kedai-kedai Johor tuh, sambutannya itu ramah sekali di Johor tuh.